Akhirnya skin Jujutsu Kaisen resell. Catet guys, ada 2 fase event top up. Berikut adalah skin yang akan rilis dan resell di bulan Juni. Ada Hellcat Starlight, ada Harit Collector, Ruby Special. Yang terakhir ada Gwyn dan Zilong Summer resell. Top upnya pastinya dong di @mypie.diamond. Yang udah pasti legal, amanah, dan prosesnya cepet loh. Atau kalian bisa langsung ke website 24jammypiediamond.com. Hey guys, welcome back to my channel. Jadi, sesuai janji gue di video sebelumnya, kalau misalnya di video selanjutnya, alias yang ini, gue tuh bakal nge-review Zask Bab. Gue tuh sebenarnya agak gimana ya nyebutnya tuh Zask, karena kayak udahlah nyebutnya susah, gak enak banget. Kita sebut saja kecoa ya guys ya. Tapi gue bingung sih, HC nyebutnya juga kecoa ya guys. Jadi yang mana yang kecoa ini ya? Ya Allah. Ini aja deh kecoa tuh ini. Ini mah Johnny gak sih tuh? Ini mah hero Johnny. Nah jadi tuh Zask, udah bodo amat lah. Zask ini tuh di buff ya guys. Skill 3-nya ini yang mana yang di nerf ini ya? Skill 3-nya ini yang ada biji-bijinya itu gak sih guys? Iya kan yang ada biji-bijinya banyak di jalanan itu. Skill 2-nya ini yang ada lasernya itu gak sih? Skill satunya juga, pokoknya di debuff kecuali skill 3 ya. Skill 3 nya di nerf malah. Cuman gak terlalu gede gak sih ini nerfnya? Ya gak apa aja gede lah, soalnya kayak hampir setengah gitu jir. Tapi gak apa-apa, kita gak peduli deh sama skill 3 nya itu. Kita mau lihat Johnny raksasanya itu. Gue gak tahu lah ini gue mau ditaruh di mana ini lane nya babi lah, padahal gue udah nge-pick Zack duluan. Emang Kagura nih babi cowo. Emang Kagura tuh babi semuanya. Kita lihat dulu ini timnya nih pada mau kemana ya. Kok lu diam semuanya? Ya Allah. Udah, Kagura, lu aja yang dimit, gue aja udah XP. Kalau soalnya kalau lu XP ntar lu menangis. Emang XP-nya apa sih Pak Wito? Udah, mending lu yang mid anjing. Lu itu mid aja udah. Kalau lu sama gue, mendingan gue yang XP. Tapi gue kesal, kenapa lu? Udahlah gue ngepick duluan, kenapa lu masih maksa gitu loh. Udahlah lu mid aja monyet emang. Nih aniaya nih amai nih. Bangke nih amai emang. Ntar dulu kok. Sabar kok, gua clear dulu kok. Terang kok nih anjing. Ini bener gak sih itemnya cok? Keren skill segan yang di nerf. Bodo amat, kita dua dulu. Waduh, sini amai. Lawan lo sini anjing, amai nih bangke lah. Kita lihat dulu nih skill 2-nya nih apa yang di-buff, apakah lebih sakit? Aduh, amai. Ih, anjing, amainya sakit banget, cuy. Ya Allah. Apakah gak nangis Kagura ngelawan amai begini? Hah? Makanya kagak usah sok keras ya, biarkan gua menghadapi si amai ini. Sayang. Ya Allah, cepet amat ya dia ya anjing. Kita coba lihat skill 3-nya ini apanya, biji-bijinya. Damage-nya ya beneran gak berasa anjing, buat nge-slow doang jadinya. Waduh, amai. Hehehe, kan enak kan gue lawan amai nih. Sini gak lu amai. Anjing lu amai. Waduh, haduh. Halo amai. Anjay, first blood amai. Link, tolongin gue Link, jangan gitu juga eh. Kan enak cow kalau main XP Zask ini, karena dia ini kan apa hero-nya apa namanya guys? Aduh, kayaknya kita kabur dulu gak sih cow, kayaknya ada celong. Hero-nya tuh bisa apa ya, survive dari hero-hero yang karena dia ada Johnny ya. Tapi ini bener sih kata gue, teori gue nih, jadi skill 3-nya sekarang cuma buat tapi ini kan kita nge-review buff ya guys, tapi kayak sakit banget ya. Semua emang mantap ini Johnny ini. Boleh nih Johnny ini kagak pernah masuk meta lagi, cok. Tuh kan menang dulu lawan Sapphire. Nah, kayaknya kalau gua lawan Sapphire ini agak susah ya. Ini nggak lu amai, mati lu amai, Bang. Ya Allah, nggak kena semuanya anjing. Udahlah. Emang ya, ngarahinnya susah ya. Harusnya kayak tadi aja dicicil-cicil pelan-pelan gitu. Tadi juga nggak pakai ulti gitu. Waduh. Si amai ke mid nih. Mana lu amai? Tuh gue takut jir. Udah gue gak mau sok. Ini bendera Zilong. Ya Allah, gue kaget banget. Gue kirain istri Will anjing. Waduh.
Aduh, kasihan banget ya yang situ ya. Aduh, maaf ya. Gue tuh tadi mau rotasi, tapi gue takut ama itu cuman... Kok skill 2-nya kayak cepet banget tadi ya keluarnya ya? Coba kita... Aduh. Kita bantuin aja dulu intinya, bantuin dulu aja. Nah, gitu dong. Kan cakep, Ling. Lingnya cakep gak nih? Ya Allah. Coko, duit gue banyak banget. Sakit banget, Cok. Waduh. Emang kalau Zas ini gak bisa, guys. Dia tuh kayak penuh-penuh. Darahnya langsung ini. Nah, enak sih makainya. Apalagi kan dia ini kan kayak pakai Johnny. Jadi kayak... Aduh, bapaknya. Asura imu, Cok. Waduh, Johnny. Kenapa Johnny gue di belakang? Bentar, kita tahan dulu gak sih, guys? Pulangnya, guys. Nah, habis ini ada Regen. Nah, baru pulang. Johnny, selesaikan. Oke, nice. Wah, anjing, Cok. Lah! Oh, Kaguranya tadi mau turun. Ya, maaf. Gua kagak lihat. Gua sekarat soalnya. Sayang. Harusnya Johnny ini cocok gak sih pakai Sky Piercer ini? Tapi bentar ya, kita genius dulu. Gak tau juga sih. Baru belajar hero easy kayak gitu aja harus belajar. Widih, sok banget nih Adinet nih. Padahal dulu ini jago benci banget pakai Saphir gara-gara gak bisa make. Gue tuh kadang benci sama hero cuma karena gue gak bisa make. Waduh, cuy. Ya, malah TB tower ini si Johnny anjing. Waduh. Wah, gak kedorong coy, dia imun. Oke, Ling. Yah, ling kena ini, Cok. Yalah. Aduh, Cok, ini tuh sebenarnya gue tuh ngerekordnya tuh habis bangun tidur kan. Jadi gue tuh agak-agak ngantuk. Enggak sih, bukannya ngantuk. Gue tuh udah gak ngantuk. Cuman kayak ngerti gak sih, kayak ada hawa, ada vibes yang terasa kalau ini tuh habis bangun tidur gitu. Jadi kayak suara gue tuh juga beda, kayak lebih sangar. Anjir, Cok, keren banget tuh Kagura. Duh, guys, harusnya kita nge-push gak sih, guys? Lambat banget ini, Johnny clear lah, cepet-cepet. Mana? Mumpung gak ada Paku Itonya tuh. Udah, kita push. Kayak dari tadi tuh gue gak ada kesempatan untuk nge-push karena emang dijagain mulu kan. Nah, ini udah aman nih, tuh. Mumpung Paku Itonya lagi rotasi, kesempatan kita, guys. Soalnya emang kagak ada yang jebol anjing towernya. Mending kita push. Tar Saphir spellnya apa spellnya? Sprint. Oke, wanjay. Kita mencoba melindungi Kagura. Ya Allah, Kagura. Gua dengan PD-nya bilang gua mau mencoba melindungi Kagura ya. Ini enggak lu mongkey. Yah, kagak mati anjing. Ya gue tahu ujung-ujungnya mati, tapi kayak bejir kagak mati, Cok. Nih, sediakan Johnny ya, guys. Yah, perangko udahlah kayak gitu gak kena. Udah, stop aja lo pakai perangko, anjing bapaknya lah koko. Oke, kita akan coba pakai Sky Piercer karena ya mana tahu musuhnya sekarat ya kan. Nah, ini guys. Oke, langsung kabur. Ya Allah, susah banget ngarahin skill 3-nya ini emang. Enggak apa-apa, emang enggak terlalu guna. Emang buat slow doang. Jadi ya udahlah. Tidak usah terlalu dipikir. Waduh, ya. Lu kira gua kagak tahu? Ya Allah, sama aja sih berdua nih anjing. Udahlah, no comment, gua babi. Sama aja berdua anjing. Cok, ayolah, ini kita kepus lah, anjay. Aduh, Cok, pala di bawah lagi, anjing. Anjay. Apa, mau datang? Sini, hadapi Johnny-ku ini. Sini, nggak kelen, ha?
ini nggak clean, ha? Enak nih guys, John ini counter Franco juga bisa dia. Mengecoh banget soalnya, mengecoh musuh. Kayak apalagi kalau pas timingnya kayak gini tadi gue kan bisa nggak kena, coy. Jadi dia ngehook Johnny. Waduh, ya baru juga dibahas sih ini. Wede. Ya, oke. Oh, aduh aneh banget, ngakak banget momennya sumpah. Udahlah, coy, anjing. Entar dulu ini Zilong musuh. Oh, Zilong hyper. Anjir, coy. Waduh, mati lagi enggak sih tuh? Oke, nice. Ya Allah, kenapa lah flicker Kakak Leslie? Tenang, kalau dia enggak mati enggak apa-apa, tapi jangan. Aduh, dah lah cow, yang ada tower kita yang dijebolin. Makanya tadi gue dijebolin bawah kan nih, orang-orang pada kagak mau nge-push, jir. Memang apa sih yang kalian pikirkan kalian tidak mau nge-push? Itu motivasinya apa gitu? Sesusah-susahnya nge-push itu tuh sebenarnya masih bisa. Kalian saja yang pemalas. Kalau kata gue, hero musuh tuh masih bukan Lilia, masih bukan Chang'e. Masih bisa jir nge-push tuh bisa banget, karena minionnya nggak akan selalu bersih ketika kita kayak lawan hero yang gue sebutkan. Waduh, ada yang kabur nih, ada yang lari untuk nyamperin siapa lah itu anjing level 14, cowok. Kalah si Linglong ini. Linglong ini di revamp dia nih ada buff nerfnya juga nggak sih guys? Nggak tahu ya. Gula ini tim mengecewakan gue banget, jir. Kenapa kalian mengecewakan gue, jing? What the fuck, semuanya aja kill 3. Ini lagi Franco, astaga. Buat apa lalu beli ini anjing, Franco? Wah, emang bapaknya lah Franco ini. Kita beli Holy aja lah. Heya. Nah iya, tarik gue, gak apa-apa. Ah, tapi ya udah krik anjing nih. John ini hero krik sih guys menurut gua. Karena ya emang dia nih hero-nya krik banget guys. Nah, begitu dong. Anjay, flickernya nyangkut ya Kakak. Waduh, sakit Kakak. Tar ada Zilong mana, Cok? Nanti tiba-tiba ada Zilong. Nah, kan gua bilang juga apa anjing? What the fuck, man? Wah udahlah anjing, cowok renyah banget. Zilong ngincer gue sama Kagura, udah gak ada ulti. Aduh, cowok. Gue tuh benci banget sama orang-orang yang nge-pick hero-nya tuh. Tar. Ini harus gue bunuh nih si Celong ini. Mampus lu anjing. Mantap, puas banget gue ngebunuh dia, cowok. Gue tuh benci banget sama hero-hero yang maksudnya orang yang ngepick romer, hero-nya tuh tank tapi dipaksa pakai item damage. Contoh Johnson sama Franco. Walau gue sebenarnya juga kayak gitu, tapi kan itu gue mainnya sama temen, cowok. Gue kalau main ini juga ya gue bener-bener lah mainnya gue main sama temen gitu. Aduh, matilah tuh si Linglong itu. Waduh, ada yang flicker ya guys. Ayo, ya Allah Franco, ya Allah, udahlah. Aduh, ayo, hook, bisa itu, bisa gila. Lah kok gue malah kesini sih, monyet? Kok gue malah kesini? Aduh, ini gue kabur dulu gak sih? Udahlah, anjing gak sakit, mau nangis, cok. Gue kira tuh bakal pada nyamperin bantuin gue. Padahal gold kita tuh gak beda-beda jauh banget kan dari awal. Cuma nih emang mereka ini aja mekaniknya. Mekanik jembut, jir. Astagfirullah. Ah, sibal. Sayang, walaupun Zax ini tuh emang gak bisa yang kayak ngegoreng-goreng. Bisa sih mungkin ya, cuman kita ini bukan pilot yang rajin make, alias bukan usernya gitu ya. Semua hero itu akan OP di tangan pilotnya ya. Makanya kata gue hero power itu di atas hero meta. Jadi ya gitu guys. Kayak jujur aja ini nih emang terasa perubahan kalau Zas ini lebih sakit ya. Walaupun gak yang
Waduh, apakah? Ya Allah sakit. Ya Allah sumpah. Joni, gue langsung sekarat anjir. Makanya gue keluar kan. Wah gila sih ini musuh jago-jago banget Jir. Tapi enggak sih sebenarnya kan ya kita tuh kurang lebih. Tapi entah mengapa emang mereka terasa lebih jago cuy. Oke oke oke, bismillah. Bisa gila, bisa gila, bisa gila. Ya Allah, baru juga gua hidup anjing. What the fuck man, anjing cok. Sumpah nih bener-bener musuhnya. Tapi emang musuhnya tuh hero-hero yang kayak gitu susah banget Jir. Hero yang... Ya Allah, Franco musuh MVP. Coba deh, kalian perhatikan line yang ini aja. Kayak anjing lah, cok. Tuh, ini item Franco yang benar 100% itu seperti ini, cok. Ini apa? Coklat babi. Ya Allah, walaupun gue silver, tapi grade gue tuh paling tinggi ya. Tuh, damage gue. Enggak juga sih, ada Leslie. Aduh, cuma ngecewakan banget orang-orang nih emang. Udahlah. Oke guys, segitu dulu aja review Zask ya. Kita lihat dulu nih ada nanti aja deh next video. Bye.